Oke guys, selamat datang kembali di channel Ardi Video. Jadi seperti biasa kita lagi di game Dragon Hunters. Di sini sebenarnya semalam tuh gue agak kaget ya guys. Pas jam reset tiba-tiba tuh ada fitur baru nih namanya Duel Eternal naik. Nah, pas gue klik, what? Shit nggak sih? Ini hero baru ya Dragon Hunters, gila. Ya ini kenapa ya ini? Aduh, gambarnya, wah, fashionnya gokil. Fashionnya ekstrim bro, gila. Baru kali ini kayaknya ini DH udah mulai ini nih. Kenapa ini fashionnya kayak begini? What the fuck, man? Oke, okay, jadi nah ini udah bukan ya? Ini trial katanya sih, trial gitu kan. gila gak bisa berkata-kata gue ini. Fashionnya cok, aduh, gila bikin. Ini keren ya senjatanya. Tulisannya Cina gue nggak tahu, tapi ini waktu eventnya sampai 14 ya, dari tanggal 8 ya hari ini mulai sampai tanggal 14. Okay, jadi ya udah, ini Dragon Hunter udah ngeliatin hero barunya, cuman sayangnya gak kayak biasanya dia tiba-tiba langsung ngeluarin fitur terbarunya yang ngeluarin hero barunya untuk dicoba. Tapi sebenarnya bukan kita yang coba untuk event yang ini, tapi kita ngelawan dia nih, ngelawan hero yang baru. Nanti gua kasih tahu ya. Jadi ini trialnya bukan buat kita coba, tapi kita untuk ngelihat bagaimana sih basic attack dia, skill dia, ultimate dia kayak begitu. Nah, ini ada hadiah eventnya juga, bisa dapat diamond. Dia hilang. Bisa dapat diamond biru, summon pet, dan ini apa? Lupa. Star Soul, Stray Soul Crystal. Buat itu ya, apa tuh? Soul set yang ini nih kayaknya. Yang Spirit Hero. Nah, ini benar. Yang ini. Nah, itu. Itu rewardnya ya. Jadi jumlah trialnya itu kalian bisa dapetin 2. Kayaknya sehari 2 deh. Ini ada di sini ya, 2x2. Ada ranknya juga di sini. Udah pada main rupanya. Ada peringkatnya, dan peringkat 1 200 diamond biru, 150 diamond biru, juara 2, juara 3 150 juga, juara 4 100, dan paling bawah itu dapetnya berapa ini? 50 diamond sampai peringkat 50 ya. Baru sampai peringkat 50 ya, sisanya 50 diamond ini. Mulai dari peringkat berapa sih ini? 31 ya. Paling kecil di peringkat 31 itu dapatnya 50 diamond biru. Nah, ini anjay, parah deh. Bikin karakter yang sekarang super open nih, open war nih anjay. Oke, kita coba masuk ke trialnya ya. Devil Divine Bridge Mentor. Oke. Apakah sudah siap atau dia duel akan segera dimulai? Silakan pilih tingkat kesulitan yang ingin ditantang. Kalian bisa pilih di sini ada semacam apa namanya? Tingkat kesulitan ya. Ada normal, sulit, ada abis. Ini kita coba yang normal dulu kah? Oke. Nah, wow. Ini ya di langit-langit gitu. Oh, ini dia nih. Nih, coba gua di sini nggak mau nyari peringkat, gua cuma pengen tahu aja, gua manual ya. Nah, ini dia hero-nya tuh. Wow, itu kayaknya wow. Oke, itu basic attack-nya ini. Kita lihat ini basic attack-nya dia. Siap. Mungkin wow, itu
apa itu ya? Mungkin ada skill duanya yang tadi. Apa ini ultimate-nya? Kita lihat. Ya iya sih, kayaknya yang ini ultimate tadi ya. Nah, yang ada keluar api, bara, neraka kayak gitu. Wow, dan ini warnanya merah ya hero-nya. Kalau kita lihat, rambutnya panjang. Oh, nanti kita lihat lagi. Nah, ini kayak gini guys. Eh, dia kabur guys. Woi, mau kemana woi? Lah, hilang mainnya dia. Wah, ini kayak gini penampakannya. Kita perbesar lagi. Sorry. Mana tuh? Nih, ada pet gua nih, gak kelihatan ini. Wah, kayak gini guys penampakannya. Nah, tuh. Wow. Ya, keren juga ya senjatanya, suka gua sih. Kayak gitu. Wah, boleh juga nih. Lalu kita lihat lagi. Ah, tuh. Itu kayaknya ultimate-nya dia. Karena belum ada spill buat skill-skillnya, biasanya dia udah ada di Facebook tuh, udah kasih tahu ya kalau beberapa hari sebelum launching atau rilis hero-nya, biasanya dia kasih tahu skill-skill basic attack dan ultimate-nya. Ada semacam videonya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, cuman ya nggak terlalu jelas ya mana yang skill 1, 2, 3 nya. Wah, ini udah pasti skill 3 kayak ultimate yang gitu, yang tadi ya, keluar api neraka. Oke, okay. Kita hajar dulu guys. Berarti ini dia jatuhnya semacam ini gak sih, warrior gitu fighter atau assassin, bener gak sih? Cewek assassin bisa jadi loh, bisa jadi bener. Aduh, char cewek ini gimana? Gue char cewek, gue jadi ganti char cewek dong ntar. Status menikah ntar nih. Ini gak bisa diklik. Lo status menikah aja cewek sama cewek dong nanti gue. Kalau dari segi apa namanya, animasinya, bukan animasi sebenarnya, efek. Wih, what? Itu tadi ultinya cuy, kayaknya. Nah, kalau ini kan setengah api nerakanya ya tuh, baranya. Nah, tadi tuh muter gede ya. Gagal cuy. Nanti kita lihat lagi ya. Masuk lagi. Ih, keren juga nih. Oke, kita coba pakai tingkat sulit ya. Oke nggak? Tadi kita kalah karena ya gue sambil pengen tahu gitu ultinya. Iya, kayaknya sih ini assassin ya sih. Wih, gila. Mantap. Cewek assassin bisa jadi sih, cewek assassin. Soalnya kan yang kemarin nih Dragon Knight cowok kan assassinnya. Eh, bukan assassin sih Dragon Knight itu kemarin ya. Kita lihat, masih lama nih 70%, tapi bisa menang sih harusnya gue ini. Nah, kita sambil ini aja ya, sambil kita ke Facebooknya DH. Oh, nanti deh ya, nanti tunggu beres dulu. Oke, tunggu beres dulu aja nih, masih ada 50% lagi. Nah, jadi saran gue ini, masih ada event gak sih? Wah, eventnya udah selesai ya. Jadi kemarin tuh kayaknya masih ada gak ya? Oh, udah selesai guys. Event yang kemarin ada promo job change booknya itu 50%-an gitu ya. Lumayan, dari 1288 jadi 1288 diamond putih jadi 688 diamond putih. Tapi sekarang udah habis. Untung kemarin beli ya. Selamat yang kemarin beli tuh. Jadi kalau bisa buat nanti ganti change, ganti ini apa, karakter baru. Wah, ini kuat juga ya, apalagi yang tingkat tadi apa, habis sulit apa tadi tuh tingkatnya, bisa kalah gua kayaknya. Oke, tunggu. Oh guys, sorry, kayaknya azan bunyi, azan, lagi azan kayaknya. Ini gua agak di stop dulu ya, gua pause dulu.
Good. Nah, dapat 50 diamond ya, summon pet dan try soul crystal ya. Oke. Dan kita lihat peringkatnya ya, karena tadi kita masih coba-coba 43 ya peringkatnya. Oke, sekarang kita ke Facebook-nya si Dragon Hunter ya, guys. Kita Facebook Dragon Hunter. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, tunggu gua cek dulu ini. Nah, tuh 15 16 jam lalu dia udah posting lagi dan dia udah kasih lihat semua bentuk dari new hero. Aduh. Keren banget sih, gila. Keren gak sih? Keren nih, Cok. Ih. Wah, agak-agak sangar ya cewek ini. Kalau dari gue suka banget ini ya nih. Apa namanya? Weapon-nya. Keren. Dan ini tanpa busana pun tambah skin maksudnya ya, nanti kalau udah skin baru. Ini udah bagus gini. Udah keren sih ini. Terlihat sangar ya wanitanya. Wah, ini dingin dan sangar sepertinya. Oke, lanjut. Kita lihat, what? Ada yang baru, guys. Apa nih? Oke, langsung aja kita translate dulu biar kalian tahu. Ada petualangan indah di dunia baru. Wow, rupanya ada fitur terbaru lagi, guys. Yap. Kalau kita lihat di sini, dia bakal ada fitur terbaru. Gimana ini cara mainnya nantinya? Oh, alah, ternyata top. Oh iya, bulan Juni ya. Gue waktu itu main bulan Juni. Jadi Dragon Hunters nih ulang tahun yang pertama ya, ulang tahun yang pertama. Wow, tanggal berapa nih ulang tahunnya? Gue juga lupa. Kalau lihat dari update-annya nanti tanggal 15 ya, bulan 6. Berarti sekitar 1 mingguan lagi nih version app update. Kita lihat aja nanti, bisa jadi ini angka dia ulang tahun ya, tanggal dia ulang tahun. Oke, lanjut. Di hutan raksasa Anda bisa menjadi belalang sembah atau tawon. Ya udah, berarti jelas dia bakal ngeluarin fitur semacam pertandingan atau mungkin petualangan terbaru di Dragon Hunters. Kalau dulu kan ya pas event Merry Christmas ya, itu apa, Natal yang tahun baru itu, salju, bola salju, lempar bola salju tuh seru juga tuh. Nah, mungkin semacam-macam gitu eventnya mungkin ya. Bisa jadi gitu, bisa jadi ya lebih bagus lah ekspektasinya. Oke, jadi Dragon Hunters ulang tahun yang pertama dan dia ngeluarin hero baru dan juga fitur baru, bukan fitur baru, ini event baru sih pasti. Wow, dan ini mungkin hanya bisa milih dua hero ini ya kayaknya. Ini seperti assassin gak sih? Wah, belalang. Ini ya, cangcorang apa ini namanya? Kalau zaman dulu gue cangcorang, apa capung? Nggak mungkin sih capung ini kayak cangcorang belalang gitu, guys. Nah, ini ya insek-insek gitu ya. Serangga lah. Ini Marksman. Itu Marksman ya. Marksman itu apa kalau di Dragon Hunter? Kok jadi lupa sih? Archer. Archer. Wah, keren juga nih. Kalau ada skin gini lucu juga ya. Nah, itu dia. Ada updatean lagi? Nah, nggak ada. Jadi itu dua updatean dari Dragon Hunter yang dari Facebooknya ya. Wah, mantap sekali. Oke, kita kembali lagi ke gamenya. Ya udah, gitu aja guys kayaknya. Gak bisa panjang lebar, kita akan menantikan hero baru jelasnya dari Dragon Hunters dan juga event terbarunya. Oke, thank you guys, see you again. Gua apa ya, takut ada yang lupa. Ya nantilah kalau ada yang lupa-lupa, gue bakal lanjut lagi di video selanjutnya. Keren, keren. Thank you, see you guys. Arigatou gozaimasu.